Kebakaran terjadi di Jalan Keadilan Dalam 2, Taman Sari, Jakarta Barat. Kebakaran terjadi saat warga tengah sibuk mempersiapkan hidangan berbuka puasa. Kebakaran terjadi di Jalan Keadilan Dalam 2, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Tiupan angin dan padatnya pemukiman membuat api dengan cepat membesar. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Bahkan sejumlah warga hanya bisa menangis pasrah melihat rumahnya hangus dilalap api. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Kronologisnya saya dapat berita sih dari kontrakan, dari kamar paling ujung, kipas katanya Pak. Konsleting kipas. Kipas katanya seperti itu. Kipasnya nggak dimatiin, jadi meleleh atau? Mungkin bisa jadi seperti itu, saya dapat berita sih seperti itu dari warga. Langsung nyamber gitu? Langsung nyamber. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan kasusnya kini ditangani Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.